Taqwa Babakan Pangandaran yang berlokasi di RT 3 RW 14. Alhamdulillah kami pun berdiri untuk kober, yaitu dari tanggal 27 Desember 2013 kalau di kober, dan untuk diniahnya mungkin dari tahun 2002 udah berdiri. Perkembangannya alhamdulillah cukup baik, walaupun dengan segala kekurangan kami. Alhamdulillah PAUD At Taqwa masih bisa berdiri di tahun sekarang yang udah 5 tahun berdiri, dari 2013 sampai 2018 ini, walaupun banyak kekurangannya, dan kami pun mohon dukungan dari semua pihak. Sehari-hari yang kami lakukan itu biasa berbaris sebelum melaksanakan kegiatan. Tangan ke atas, di bahu direntang sambil menirukan burung terbang di udara. 1, 2, 1, 2, terbang di udara. 1, 2, 1, 2, terbang di udara. Empor pinggang digoyang, kita selalu riang. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, direntangkan, dibengkokkan. Berdoa seperti biasa, terus acara inti anak-anak, dan mungkin untuk terakhir evaluasi pembelajaran dan doa tutup. Prestasi kami di PAUD At Taqwa alhamdulillah di setiap kegiatan untuk tahun 2017 dan 2018, tahun ajaran 2017 dan 2018, alhamdulillah kami juara 2 untuk lomba muslim anak-anak, alhamdulillah, dan juara 1 untuk qosidah di Buguru, alhamdulillah. Kami pun untuk lomba mewarnai di 2016, alhamdulillah ikut juga dapat juara 3, dan untuk senam pun alhamdulillah kami juara 3 untuk tingkat anak-anak. Iya, biasanya ada mundur ya? Iya, mundur sedikit, nah, mundur, nah, itu jadi nah, alhamdulillah untuk bangunan kami ada 2 rombel, yaitu kelas A dan kelas B. Mungkin untuk ruang guru ya masih disatuin sama kelas A, ada guru di kelas A, B di kelas B, dan kami pun kekurangan untuk kantor yang belum ada fasilitas di kami di KOBER AT TAQWA yang ada di RT 3 RW 14 Desa Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Alhamdulillah di KOBER AT TAQWA kami ada pengelola, yaitu untuk pengelola Bapak Ustadz Bu Sutisna. Kami dari Pesantren Al-Mustri Ciranjang Cianjur, dan untuk wakil pengelola ada Ibu Ainurela, yaitu saya sendiri. Kami pun dari alumni Pesantren Pusat Al-Mustri Ciranjang Cianjur, dan untuk guru-gurunya, untuk guru kelas A ada Ibu Devi Romdiani SPD, dan ada untuk kelas B-nya Ibu Peri Sugiant. Kami alhamdulillah untuk bangunan sudah cukup, ada 2 rombel dan masih banyak kekurangan karena kami pun belum punya kantor untuk tempat bu guru dan pengelola. Dan kami pun berterima kasih yang sudah mendukung kepada kami, mau dari RT, RW, kelurahan, dan Indonesia. Mungkin Bapak Ibu Ika Muntika, Ibu Ika yang udah membangun sarana dan prasarana di sini, dan semua pihak yang walaupun kami tidak bisa sebutkan satu persatu, wabil khusus yang ada di luar negeri, keluarga Bapak Yusuf dan Ibu Nenti, juga ke grup WSI Wanita Singapura Indonesia yang sudah mendukung kegiatan kami. Kedepannya semoga banyak-banyak donatur yang membantu kegiatan kami karena masih banyak kekurangan untuk di KOBER AT TAQWA. Untuk mainan pun kami kurang, untuk belajar APE dalam APE luar kami pun kurang. Jadi mohon dukungan dan doa dari semua pihak untuk kelancaran dan kemajuan program kami di KOBER AT TAQWA yang berada di RT 3 RW 14 Desa Babakan, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sekilas tentang profil KOBER AT TAQWA Pangandaran, semoga apa yang telah donatur berikan kepada kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasa kalian semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.